Semakin malam semakin rame ya, banyak yang melemu di sini. Kakak-kakak cantik, harganya terjangkau ya. Harga merakyat ya, rasa resto. Wow, aneka topping-topping dari Polaris super mantap, lezat pol ya, lengkap. Wah. Wow. Oh, pedes biasa satu centong ya. Pedes pol, dua centong besar. Pengunjung sebelah prasmanan, wah cewek-cewek cantik semua ini, wah. Air panas. Ush, mantap. Kalau bikin langsung 4 wajan, wow, mantap nih, gak wong Bandung asli gak ngatasi ya teh ya. Wih, langsung satset, wet-wet, kalau ngasih bumbu. Ini gak diicipin ya, feeling aja ya teh ya, wah keren. Woi, sok teh. Kalau ini request tanpa sayur ya, teh. Dan kasih sambal sesuai selera ya, sambalnya boleh pedes dower setan, pedes biasa sama enggak pedes. Harganya juga variasi semua ini ya kak ya, namanya aja seblak prasmanan sesuai porsinya masing-masing. Suntek langsung sak mangkok ya. Dibungkus. Oh, dibungkus. Kasih nama berakliru. Sudah dikasih per porsinya per nama juga.
dijamin tidak tertukar, Kak. Soalnya ini sudah dikasih nama. Nama ya, kasih barcode. Oh, pertama diserok dulu ya, Mbak ya. Oh, serok dulu, tinggal kuahnya di entong, centong. Tanpa sayuran, tanpa telur juga. Kali bikin langsung 4 wajan ya, Mbak ya. Wah, keren banget. Ngatasi ya, Mbak ya, 4 wajan sekaligus ya. Biar satset ya. Biar enggak antri yang nunggu. Ini namanya seblak apa? Seblak Prasmanan Polaris 27. Oh, gitu. Kok dinamakan Polaris? Laris beneran ya, Bu ya. Alhamdulillah. Wes. Ini ada karena apa jadi apa? Ada nonton. Iya. Habis bumbu terus langsung telur ya? Yang ini telur, yang ini enggak. Oh, gitu. Tergantung request-nya ya. Untuk harganya per porsinya berapaan? Tergantung isinya. Oh. Dihitung toppingnya. Soalnya prasmanan ya, Bu ya. Kalau kebanyakan kan biasanya per paket. Oh, gitu. Kalau per paket juga bisa? Enggak, terus kan kalau di Bapak sudah ada kan per paket. Oh, gitu. Jadi kan bikin yang lebih beda. Oke. Oh, itu ada nama-namanya ya, per porsinya. Bisa request level kepedesannya ya. Wah. Oh, pedes biasa 1 centong ya. Pedes pol. 2 centong besar. Wah, ada yang sampai 4, 5 juga. Wih. Dilayani ya, Bu ya. Pedes ndower. Kalau anak-anak bilangnya pedes setan. Pedes setan. Oh, mbaknya kurang pedes ya, minta tambah sambal. Untuk bukanya dari jam berapa, Mbak? Bukanya itu jam 1 siang. Sampai paling malam? Sampai setengah 10. Tiap hari buka? Insya Allah tiap hari buka. Nggak ada hari liburnya tertentu, nggak ada ya? Kalau ada keperluan aja baru libur. Prosesnya berapa menit atau berapa jam? Oh, gitu ya. Cuma 5 menit aja. Soalnya kenapa, Bu? Kerupuknya kan sudah matang. Oh, gitu. Sudah di itu ya, di rendam. Terakhir apa itu, Bu? Cuangki. Yang paling favorit di sini apa itu? Paling favorit toppingnya? Ya. Ya, sebenarnya juga itu loh. Semua juga favorit ya? Iya. Kebanyakan yang apa itu topping yang 2000 yang favorit. Kan ada harganya ada yang 1000, ada yang 2000. Iya. Harganya terjangkau ya. Harga merakyat ya, rasa resto, guys. Rp5.000, Rp7.000 berapa pun di. Wah, dilayani, Bu ya. Rp5.000 dilayani, Bu. Wow. Dari mulai harga Rp5.000, Lur. Maksimal ada sampai 1 porsi
50.000. 50.000 ya, pernah ya ada orang yang pesen request iya. Porsi brutal itu, Bu ya. Kalau ini berapa, Bu? Kalau yang ini 12.000. 12.000. Wah, 12.000 sudah. Sambal bebas, enggak usah. Enggak bayar lagi ya. Walaupun mau pedes pol, mau pedes banget itu sudah. 12.000 sudah ada telurnya, ya. Ceker, cuangki. Wah. Ya. Sudah lengkap ya, Bu ya. Kerupuknya juga warna-warni. Wah, mantap. Oh, langsung gitu ya. Wow, aneka topping-topping dari Polaris super mantap, lezat pol ya. Lengkap dari mulai kerupuk abang ijo kuning, makaroni, siomay, dumpling, sosis, tempura. Wah, lah. Ada ini juga ya, Mbak ya. Ada kepala ceker, kemudian ini apa yang di depan itu, Mbak? Glowing ini apa ini? Itu cilok. Oh, cilok. Ini bikin sendiri juga. Oke. Walah. Ini namanya Mbak siapa ini? Jenengan? Oh, Mbak Oneng, Teh Oneng. Asli Bandung enggak? Tasik. Oh, asli Tasik. Oke. Okay. Kalau untuk toppingnya harganya dari mulai berapaan, Kak? Ini yang dari 1.000 sampai 2.000. Yang 1.000 mana? Di depan sini 1.000. Oh, khusus yang di depan 1.000-an, teman-teman ya. Masya Allah, murah pol. Untuk yang baris kedua ini? 2.000 yang ini. 2.000-an. Yang ini 3.000. Ini berapa? 3.000, ceker 2.000. 2.000. Kalau kerupuk ini? Itu bebas, nanti bebas. Tergantung di apa. Oh, iya. Terus selain kriuk-kriukannya ini apa aja? Ada cuanki, ada somai kering. Somai kering. Ada ini apa? Cikur. Cikur. Ya. Ini dari Bandung semua nih ya? Iya. Wah. Langsung dari Garut kalau beli. Oh gitu ya, dikirim ya, itu ya Kak ya. Ya. Untuk sayurannya apa ini Kak? Sawi hijau sama sawi putih. Ya, dibuka Kak. Ini kalau sawi, sayurnya ini free. Oh, sayurannya free ya. Gitu ya. Wah, mantap sekali kalau ya. Kalau ada yang mau nambah dobel itu baru bayar 1.000. Oh gitu. Semakin malam semakin ramai ya, banyak yang melemu di sini. Kakak-kakak cantik, monggo silakan dipilih-dipilih. Sebelah prasmanannya Teh Oneng. Yang kerupuk ya. Oh gitu ya Kak ya, ada tulisannya gitu ya. Setiap porsinya. Atas nama cinta. Acinya kelet mas, lo mas, lo, jalan diambil lo mas, mbak E mas, oh iso. Mau masak lagi ya Teh ya, wah keren Teh, ayo Teh, kompornya udah di kebul-kebul no. Terus, pertama minyak dulu ya Teh ya, kemudian bumbu. Yang bikin orang Bandung asli dijamin endul ya, seblak asli Bandung, bukan KW ya, asli orang Bandung ini. Apinya sedang dulu ya. Ini padahal bumbunya sudah digongso ya, tapi kalau masak digongso lagi ya, biar makin sedap. Untuk telurnya berapa kilo Teh? Kalau sehari 1.8 kilo. Sampai 8 kilo ya? Wah.
banyak banget. Mau pesen? Ya, jadi ngambil sepuasnya ya, sesuai dengan isi perut, sesuai dengan keinginan perutnya. Ini apa ini? Itu kue tiau. Oh, kue tiau. Kue tiau 1.000 dapat berapa ini? Itu biasanya 2.000. Oh, 2.000 ini ya kue tiau. Oke, sini-sini diratani ya. Kalau ini? 1.004. Oh, 1.004, lur. Tak hitungnya lur. Kok molor-molor kak? Diambilkan kak. 1.000 dapat 4 ya. Ini aci sama itu ya, seledri aja. Biar cantik, warnanya hijau putih. Ini dumpling apa? Ini ayam. Ayam, keju. Kok merusut aja ini. Kalau ini? Itu kepiting. Kepiting. Itu siolong bau. Siolongbo itu apa isinya? Isinya ayam sama kepiting. Oh, ayam sama kepiting di mix gitu ya. Oke, lur. Wah, apinya menggiurkan sekali nih ya. Aduh. Apa ini? Terus apa ini, makaroni? Makaroni dapat berapa ini, Kak? 1.000 ya. Oke. Terus kerupuknya kak. Oke. Wis. Oh iki siomaynya belum ini. Oke. Sampun iki di total berapa? Kasih telur ya, boleh. 25.000 sama telur 25. Sama ini juga nanti lengkap. Oh, ini kalau lengkap jadi 28. Iya. Nah, ini Mbak totalnya jadi 28. 28 sudah plus ini ya, free ini. Wes enggak pakai lama, sedang dimasak teh oneng. Oh, setelah itu dipotong-potong dulu ya teh oneng ya. Biar gampang untuk makannya ya, lep-lep aja. Nanti kalau yang panjang-panjang nggak bisa makan, nggak bisa makan. Iya. Inilah sayur campur. Woy, oke. Ini bumbu rahasia ini ya? Bumbu rahasia. Bumbu rahasia teh oneng ini ya, pakai kunir juga ya, cantiknya warnanya kuning. Yang nggak pakai sambal jadi ada warna. Oh gitu ya. Jadi kalau nggak pedes juga bisa ya? Bisa, biasanya buat anak kecil. Buat ya. Anak kecil, yang nggak ada yang pedes. Neng buka di sini sudah lama? Kalau di sini mau 1 tahun. Ya. Dulu pernah jualan di dalam itu kan. Ada corona itu. Oh gitu, libur. Dulu di dalam berapa tahun? Ada kalau 3 tahun. 3 tahun di dalam ya, di dekat rumah gitu, ya, depan rumah. Ya. Terus sekarang sudah nyewa di sini ya, pinggir jalan ya. Nah, ini lebih tepatnya jalan apa ini kak? Jalan Jombang ya, arah Jombang ini ya. Ini daerahnya Rowerejo. Rowerejo, Babat, Lamongan. Kalau orang-orang ancar-ancarnya itu depan beli kopi. Oh gitu, ancar-ancarnya pas ini ya. Gampang. Kemudian dikasih apa ini? Air. Oh, air. Airnya panas ya? Kenapa kok air panas teh? Biar cepet. Oh gitu, biar cepet. Biasanya kalau air
dingin kan nunggu lama. Oh gitu ya Teh ya. Telurnya kan langsung matang. Dalam sekitar terus dikasih bumbu. Dikasih bumbu pelengkapnya biar makin sedap. Push, Bayu. Ini porsi brutal ini ya Teh ya. Saya mau pedas apa pedas biasa? Pedas biasa aja Teh, biar bisa dinikmati. Ben gak gobios. Oh satu entong aja ya. Nanti kalau itu kesot kamera dromos kalau poison. Teh Oneng kok jualannya jauh di Babat? Ceritanya gimana ini? Dulu itu kan apa? Suami kan masih jualan gulali. Oh. Jualannya gulali. Oh, suami. Bentuk-bentuk yang dibentuk-bentuk ini ya. Gulali yang kesukaannya anak kecil itu ya. Oh. Awalnya gitu. Heeh. Enggak ada kegiatan kan di rumah, terus punya ide di coba jualan sebelah. Oh, gitu. Iya, gitu. Iya. Kalau suami juga dari Bandung? Suami Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Dari Brebes. Kok terus pindah ke Babat ini? Ya, ada keluarga di sini atau? Ada dulu Pak Le kan ke sini. Oh, iya iya iya. Sudah lama Teh di sini di Babat? 17 tahun. 17 tahun ya, alhamdulillah. Anak juga sekolah di sini. Anak-anak juga sekolah di sini, sudah betah di Jawa ya. Di Jawa Timur apa-apa murah meriah. Ya, dibanding sama di taksi kok jauh. Jauh. Kita nunggu sayur jadi langsung kayak gitu ya penuh full. Ayuh lur pesananku seblak Polaris 27. Bukan hanya nama ya Polaris ya, tapi tenanan laris ya. Banyak anak-anak muda yang nongkrong di sini menikmati seblak prasmanan. Ini porsi brutal teman-teman ya. Loh, super kimplah-kimplah lur. Isiannya lengkap ini ya. Padahal ketoke saiki ya aku nyomot-nyomote. Tibake kok sak undung-undung ini ya. Wah 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 wah. Kita seruput kuahnya dulu ya. Bismillah. Wow, 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 wow. Lagi. Jian. Kuahnya sewedep banget, kencurnya kroso. Ini yang dinamakan seblak tenanan ya iki, sing gawe asli Bandung ini. Gurihnya pas, pedesnya ini cukupan. Tapi buat teman-teman yang pengen pedes pol, pedes setan juga bisa ya, los kata Pak Kule. Ini toppingku. Topping menggiurkan ini, Lur. Ini kayaknya buat untuk dua orang ini ya. Ngatasi tegak iki aku ya. Entek ntar lagi. Ini tadi
perpaduan apa ayam dan kepiting. Wow, oke. Okay. Sing dikirim dari Bandung tenanan iki, Lur. Apa iki jenenge mau? Ya apa, Bun? Cuangki. Oh, lali aku ya. Wong desa. Cuanginya ini langsung ngelenyer makser, enak pol ya. Padahal tadi kaku, setelah dimasukkan ini jadi lemes. Ini ada kerupuk-kerupuk dan aneka dumpling apa ini, seafood. Panas kepul-kepul. Taburan pilus. Dumpling. Ini yang si keju. Ini cilok. Cilok sayuran dan kerupuk. Pancen seblak itu dimakan pas waktu panas-panas gini. Lebih nikmat. Masya Allah. Hey. Ini tadi apa ini? Siomay. Ini aku pakai telur, makanya kuahnya nyemek-nyemek gini ya. Sudah mulai gobyos, Lur. Mantap. Jian, bumbunya letek-letek, merasuk banget. Seblak Tehoneng memang super mantap, lezat pol. Waktu kalian coba kalau di Babat Lamongan. Sekian review hari ini dari saya, Finis Panamera. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada referensi kuliner yang enak, unik, dan murah meriah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kami kunjungi. Ojo lali bersyukur, ojo lali mangan, ojo lali ngombe, dan ojo lali melemu bersamaku. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.